when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner, therefore, pray ye. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Lord God Almighty.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena kita sampai kepada seri ketujuh dari doa Bapa Kami. Dan hari ini saya akan menyampaikan bagian yang berikut tentang janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius 6 ayat 13. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena minggu demi minggu kami bisa mempelajari doa Bapa kami. Kami tidak saja menghafalkannya, tapi kami belajar untuk mengerti apa artinya, sehingga ketika kami mendoakannya dengan penuh pengertian akan tiap-tiap doa yang kami naikkan. Hamba berdoa supaya kebenaran ini bisa memberkati semua Bapak Ibu sebagaimana firman ini telah memberkati hamba secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Bapak Ibu pernah menonton sebuah film yang berjudul One Last Prayer, sebuah doa terakhir, ini merupakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan satu kisah yang sangat dramatis tentang seorang ayah bernama David. David adalah seorang ayah yang sangat mudah temper, pemarah, dan dia mengalami satu waktu di mana kasih karunia Tuhan dinyatakan kepadanya. Dia bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui sebuah Bible study yang diikutinya atas saran istrinya yang bernama Alexis. Mereka sedang mengalami masalah yang sangat berat pada waktu itu karena anak mereka yang bernama Olivia, umurnya masih 4 tahun, sedang berjuang untuk berhadapan dengan cancer yang rare, cancer yang langka yang membuat mereka harus berjuang secara fisik, secara mental, secara finansial. Nah, Bapak Ibu, masalah untuk David dan istrinya adalah insuransinya tidak mau lagi meng-cover semua biaya pengobatan cancer yang sangat mahal. Mereka diancam untuk diberhentikan dari insuransinya. Pekerjaan David sendiri mengalami penurunan di mana hours-nya dikurangin, jamnya dikurangin, jam kerjanya. Bukan itu saja, mereka harus membayar rumah secara rutin tiap bulan dan mereka tidak dapat menunggaknya karena kalau uang pekerjaan ini dipakai untuk membayar rumah, tidak dipakai untuk membayar rumah, mereka akan diusir keluar dari tempat rumah mereka tinggal. Sehingga ini masa-masa yang sulit dan David berhadapan dengan satu masa di mana temannya, sahabat karibnya katakan, kamu kembali aja ke job yang lama. Apa jobnya yang lama? Jobnya yang lama itu adalah menjual obat-obatan secara ilegal dan ini kriminal besar. Tapi menghasilkan uang yang besar yang dapat meng-cover biaya pengobatan Olivia. Sehingga David benar-benar berada dalam keadaan yang sangat dilema bagi dia. Tapi istrinya terus menguatkan dia untuk tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, tetap setia dengan Bible study-nya yang memberikan kekuatan secara rohani bagi dia. Di saat-saat genting inilah, saat-saat penuh dilema inilah, David menaikkan doanya yang terakhir. Meminta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan memberikan dia jalan keluar yang tepat. Bapak Ibu, kita sampai kepada bagian terakhir, permintaan yang terakhir dari doa Bapa kami. Karena kalau kita lihat dalam doa Bapa kami ada 3 permintaan. Permintaan yang pertama yang saya bahas tentang berikanlah makanan kami itu menyangkut kebutuhan hari ini. Permintaan berikut yang Pak Riki bahas minggu lalu tentang masa lalu. Bagaimana mengampuni orang yang bersalah di masa lalu sebagaimana kita diampuni oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah yang sekarang kita bahas adalah permintaan yang terakhir menyangkut masa yang akan datang. Bagaimana Tuhan menolong kita, membebaskan, melepaskan kita dari pencobaan, dari kuasa kegelapan yang ada di depan kita. Sehingga hari ini saya ingin kita melihat 2 bagian dari doa Bapa kami ini berdasarkan kalimatnya. Yang pertama, mari kita lihat, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita akan melihat bahwa bagian ini harus kita lihat karena kalau tidak akan menimbulkan kebingungan dari akar kata atau bahasa aslinya, yaitu perasmos. Perasmos ini adalah satu kata yang berarti dalam bahasa Yunani-nya diambil dari akar kata peraso, artinya membuat percobaan, mencobai, membuktikan dalam arti baik atau buruk. Kata ini sulit dipahami oleh banyak orang, khususnya orang percaya masa modern ini, karena ketika kita mendengar kata pencobaan, lepaskanlah kami
Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kita berpikir tentang sesuatu yang negatif, bujukan iblis, melakukan kejahatan atau hal-hal yang bersangkut paut dengan kuasa kegelapan. Sehingga dalam bahasa Yunani, perasmos ini sebenarnya adalah kata yang netral. Ya, secara moral. Yang membedakannya adalah dari mana asal perasmos ini, dari mana asal pencobaan ini. Sehingga ini tidak bisa tidak membuat kita menjadi bingung karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah tidak mencobai manusia. Allah menguji manusia dan Allah mengizinkan setan mencobai manusia. Manusia terjepit di antara keduanya dan ini merupakan satu kesulitan. Pemilihan untuk memilih yang mana yang baik, mana yang benar. Dan manusia kadang-kadang berada dalam kondisi yang berat dan kondisi yang tidak menentu. Yang harus kita ketahui di sini adalah perbedaan antara ujian Allah dan pencobaan yang ditawarkan oleh iblis. Ini dua hal yang berbeda. Ujian dari Allah dan pencobaan iblis ini memiliki tiga unsur yang mendasar, tiga perbedaan yang mendasar. Sumbernya jelas, Allah atau setan. Tujuan dan akibatnya juga berbeda. Tujuan Allah memberikan ujian bagi manusia adalah tujuan yang suci, tujuan yang mulia, tujuan yang indah. Sementara iblis punya tujuan untuk bersifat sesuatu yang hina, sesuatu yang merusakkan dan menghancurkan hidup manusia. Sehingga jika kita tidak mampu untuk menemukan perbedaan kedua ini dengan bijaksana, kita akan mengalami kebutaan secara rohani sehingga kita gampang untuk jatuh. Kita gampang ditipu oleh pencobaan atau kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Saya kasih contoh kasus Daud, dia berada di persimpangan jalan. Dia memilih apakah ini merupakan ujian yang diberikan Tuhan ataukah ini pencobaan yang dirancangkan iblis untuk menjatuhkan dia. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan Daud, pada akhirnya dia jatuh. Allah ingin kita melewati ujian yang diberikannya untuk memurnikan kita. Sehingga kita tidak jatuh dalam dosa, tapi kita dimurnikan, kita naik kelas dalam hal iman. Tapi iblis akan membuat pencobaan itu untuk membuat kita jatuh, hancur, dan tidak dapat bangun lagi. Nah Bapak Ibu, Allah menjadi sumber ujian yang baik, sementara setan adalah sumber pencobaan yang jahat. Yang baik dan yang jahat ini selalu ada dan kita harus memilih di antaranya. Kita tidak tahu pencobaan apa yang kita akan alami, apakah seperti dalam bentuk yang Ayub alami atau seperti yang dalam bentuk seperti yang Daud alami. Kira-kira mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan? Tidak ada lain Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan pencobaan atau ujian ini terjadi dalam hidup kita supaya kita belajar untuk taat. Dengan kita belajar taat, kita akan menang. Dengan kita menang, kita akan makin sempurna dalam iman kita kepada Tuhan. Makin serupa dengan Allah kita. Tetapi setan memakai itu untuk menjadi kesempatan untuk membuat kita tidak taat, memberontak kepada Tuhan, makin jauh dari Tuhan dan akhirnya hancur, jatuh ke dalam lumpur dosa. Pada waktu Tuhan menguji seseorang, dia mempunyai tujuan tertinggi yaitu apa? Supaya kita belajar untuk taat. Nah, ketika setan melihat Allah menguji manusia, dia memakai kesempatan ini untuk mencobai manusia jatuh dalam dosa. Sehingga manusia melawan Allah dan masuk dalam jeratnya. Maka di sini jelas Bapak Ibu, bukan berarti Allah bekerja sama dengan iblis, tetapi iblis memakai kesempatan Allah menguji manusia ini untuk menjatuhkan manusia. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi dengan Ayub. Sesudah Ayub melewati ujian Tuhan dan boleh dikatakan pencobaan yang diberikan iblis kepadanya melalui sakit penyakit, melalui kehilangan keluarga, anak, kehilangan semua anaknya, kehilangan semua harta yang dimilikinya dalam sekejap. Apa yang dikatakan dalam Ayub pasal 23 ayat 10? Ayub katakan, aku diuji, tapi aku keluar sebagai emas yang murni, seperti emas yang murni. Bapak Ibu, menjadi emas murni berarti Ayub melewati masa ujian yang berat. Masa di mana dia dibakar, dia menghadapi panas yang tinggi, dilelehkan dan kotoran dari emas itu dipisahkan sehingga menjadi emas yang murni. Ayub berhasil untuk mengalami kemenangan. Ketika Tuhan Yesus berkata, jangan membawa kami
masuk dalam pencobaan. Tuhan Yesus tidak menyinggung tentang ujian, tapi ia melihat aspek negatif dan tujuan buruk yang iblis pakai untuk menjatuhkan kita, membawa kita ke dalam pencobaan, menodai kita, menjerat kita, masuk ke dalam kejahatan. Oleh karena itu kita perlu untuk berdoa. Doa Bapa kami ini, khususnya bagian ini, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Apa yang terjadi dengan Abraham, Bapak Ibu? Ketika Abraham diuji oleh Tuhan, dia berhasil melewati bagian ini. Dia tidak gagal, tidak jatuh, dia tetap taat, dia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sehingga ketika dia selesai dengan ujian ini dan berhasil, apa yang malaikat Tuhan katakan? Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah seorang yang beriman. Engkau takut akan Tuhan. Abraham bertahan dalam ujiannya dan dia tidak jatuh dalam pencobaan. Ketika Yesus dicobai setelah puasa 40 hari 40 malam, Bapak Ibu, dia berhasil. Dia tidak jatuh dalam pencobaan yang ditawarkan oleh iblis, dalam jerat iblis, untuk masuk dalam karya besar penyelamatan. Sama dengan kita, ketika kita berhadapan dengan uang, ini dapat menjadi ujian, tapi ini juga dapat menjadi pencobaan. Ketika kita mendapatkan uang yang besar, berkat yang besar, kita dapat memakainya untuk kejahatan. Kita dapat memakainya untuk hidup dalam ketamakan, hidup dalam kepelitan, memakainya untuk melakukan kejahatan-kejahatan dalam dunia ini terhadap orang lain dan sebagainya. Ataukah sebaliknya, kita menang karena kita dapat melakukannya, memakai uang kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang yang susah, dan seterusnya. Penyakit. Penyakit dapat menjadi sumber cobaan bagi kita. Ketika kita mendapat penyakit yang berat dan berkepanjangan, akankah kita menanggungnya dengan sabar, ataukah kita menggerutu, kita menyalahkan Tuhan, kita marah kepada Tuhan, kita kecewa dan sebagainya. Kasih, cinta dapat menjadi sesuatu yang negatif kalau kita masuk dalam pencobaan. Kasih Petrus terhadap Tuhan Yesus, dia berusaha untuk menahan Tuhan Yesus masuk dalam karya penyelamatan. Tapi Tuhan Yesus tahu, sehingga Tuhan Yesus menghardik Petrus ketika dia berusaha untuk menahan Yesus dalam jalan salibnya. Bapak Ibu, pencobaan ini adalah sesuatu yang menjadi sesuatu yang membahayakan kalau kita tidak berhasil untuk menang. Yang berikut, mengapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini? Kenapa Tuhan tidak saja membiarkan kita untuk menang? Membiarkan kita untuk tidak ditawari dengan pencobaan-pencobaan iblis yang dapat membuat kita jatuh? Karena Tuhan tahu bahwa kita adalah manusia yang masih hidup dalam daging. Dan daging kita lemah. Roh kita memang penurut, tapi daging kita lemah. Daging kita gampang untuk menuruti keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan-keinginan daging lainnya yang bisa membawa kita kepada kejatuhan. Contoh paling jelas adalah kasus Daud dan Batsyeba. Dalam kasus Daud dan Batsyeba, Bapak Ibu, ketika Daud melihat seorang perempuan cantik telanjang mandi di bawah, Daud dapat berhenti sampai di situ. Dia dapat mengatakan, Tuhan, aku tidak mau lanjut. Tapi Daud melanjutkan usahanya dengan menanyakan siapa perempuan itu, dengan membawanya masuk ke dalam kamarnya dan untuk tidur bersama. Sehingga ketika kita melihat di sini, Daud menyerah pada keinginan dagingnya. Keinginannya membawa dia jatuh dalam dosa dan dalam pencobaan. Contoh lain, Yusuf. Yusuf adalah seorang yang berhasil menang dalam hal pencobaan. Dia diuji Tuhan, dia dicobai iblis, tapi dia berhasil menang terhadap kedagingannya. Yang kedua, bagian kedua yang ingin kita lihat adalah, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, kata lepaskanlah ini adalah kata yang sangat agresif dalam bahasa Yunani. Ini dapat diterjemahkan sebagai, lebih kuat katanya ini diterjemahkan sebagai rebutlah. Rebutlah kami daripada yang jahat. Ketika kita berdoa seperti ini, kita meminta Tuhan, Tuhan rebutlah aku dari kuasa kegelapan. Rebutlah aku dari cengkraman kejahatan, cengkraman iblis. Bagaimana kita dapat dilepaskan dari kejahatan, Bapak Ibu? Paling tidak saya melihat ada 4 hal yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa lepas
dari kejahatan. Tuhan menolong kita untuk lepas dari kejahatan. Kalau kita mau melakukan empat hal ini. Yang pertama, untuk dilepaskan daripada yang jahat, kita harus secara konsisten berdoa, memohon Tuhan melepaskan kita dari hal yang jahat. Bapak Ibu, doa merupakan senjata utama. Doa bukan atribut yang, oh kalau saya butuh saja saya berdoa. Tidak Bapak Ibu. Doa harus dilakukan secara konsisten. Karena doa adalah sesuatu yang kita pakai dalam peperangan rohani. Tiap hari dari kita buka mata sampai kita tutup mata di malam hari, kita berhadapan dengan peperangan rohani. Karena itu kita membutuhkan senjata ini, doa. Bapak Ibu ingat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus sendiri sebelum dia mati di atas kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus memberitahu Petrus bahwa setan akan menampi mereka seperti gandum. Lukas 22 ayat 31. Dia memberitahu kepada mereka untuk berdoa. Dia akan meminta Yakobus, Yohanes, dan Petrus datang untuk berdoa bersama-sama dengan dia di Taman Getsemani. 1 jam saja. Tapi mereka jatuh tertidur. Mereka tidak mau berdoa. Kenapa? Karena memang daging kita lemah. Kalau kita mau berdoa, iblis akan melancarkan segala upayanya supaya kita tidak berdoa, supaya kita tertidur, supaya kita merasa ini boring, supaya kita menyerah, Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa pun, kita sudah menyerah. Bapak Ibu bisa lihat, kalau ada KKR, ada seminar ini itu, seminar kekristenan ini itu, orang banyak datang. Acara ulang tahun, acara pesta Natal, pesta ini itu, banyak orang datang, Bapak Ibu. Tapi berapa orang datang dalam persekutuan doa? Sedikit, Bapak Ibu. 5-6 orang sudah cukup banyak. Karena orang merasa doa adalah sesuatu yang boring. Padahal iblis memakai ini karena inilah senjata utama kita untuk menang, untuk lepas daripada hal yang jahat. Doa adalah peperangan rohani. Iblis akan berusaha untuk membuat kita tidak berdoa atau lupa berdoa atau menunda untuk berdoa. Bapak Ibu, gereja yang kuat adalah gereja yang berdoa. Masalahnya gereja masa kini sibuk dengan hal-hal lain yang penting tapi tidak sepenting doa. Sehingga gereja mudah jatuh ke dalam perangkap iblis. Gereja masuk dalam kejahatan spiritual tanpa sengaja. Gereja gampang berkompromi dengan dosa karena gereja kurang atau bahkan tidak berdoa. Bapak Ibu ingat kisah tanggal 5 Februari yang lalu ketika Sam Smith melakukan penyembahan terhadap setan di hadapan million audience, Bapak Ibu. Pada acara Grammy kali lalu. Jutaan anak muda melihatnya, menyaksikannya, menikmatinya. Bahkan mungkin terhipnotis dengan kuasa kegelapan yang ditampilkan di panggung Grammy. Tapi 3 hari kemudian, 8 Februari, pecah revival di Asbury yang tidak berakhir sampai detik ini. Bapak Ibu lihat, iblis mengerjakan hal untuk menghalangi pekerjaan Tuhan, menyelamatkan anak-anak muda. Tapi Tuhan melakukan revival yang besar di Asbury yang merambat ke college-college lain, merambat ke gereja-gereja, merambat ke seluruh dunia. Bukan saja di Asbury, di Kentucky. Bapak Ibu lihat kenapa ini terjadi, apa rahasianya? Karena banyak mahasiswa, banyak student di situ, banyak dosen di situ yang berdoa supaya Tuhan buat revival buat Amerika. Karena Amerika sudah jatuh terlalu jauh. Mereka berdoa bertahun-tahun, paling tidak ada 10 tahun lebih mereka berdoa. Supaya Tuhan buat revival untuk menyelamatkan anak-anak muda. Dan itu yang terjadi sekarang, Bapak Ibu. Ribuan bahkan jutaan anak muda diselamatkan Tuhan melalui doa. Melalui doa yang bukan doa biasa, tapi doa puasa, doa menjerit, doa begging minta Tuhan melakukan revival. Bapak Ibu, tanpa doa, maka kita akan dengan mudah menjadi mangsa iblis. Apalagi di akhir zaman ini. Kejahatan makin merajalela, iblis tidak takut lagi Bapak Ibu. Tanpa malu-malu, iblis dan antek-anteknya muncul di panggung-panggung dunia melakukan penyembahan terhadap setan. Secara luar biasa, secara terbuka. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi di Brasil kemarin. Mereka melakukan parade dan paradenya itu untuk mocking Tuhan.
mencela Tuhan, menghina Tuhan, menyembah Baal di depan umum Bapak Ibu. Apa yang terjadi kemudian? Banjir melanda Brasil dan menghabiskan jutaan rumah, jutaan manusia, jutaan uang habis. Bapak Ibu lihat, doa merupakan sesuatu yang sangat penting kalau kita ingin dilepaskan dari hal yang jahat. Yang kedua, untuk dilepaskan dari hal yang jahat, kita harus mengenal di mana kelemahan dan kerentanan kita dengan penuh kerendahan hati. Saya baca satu kisah menarik tentang orang-orang lansia, orang-orang usia lanjut usia di Jepang. Orang lanjut usia di Jepang ini sekarang jumlahnya sangat banyak. Mereka ada sekitar 29,1% di Jepang dan sedikit kelahiran bayi. Sangat sedikit kelahiran bayi sehingga sekarang pemerintah menyarankan untuk kaum muda, pasangan muda punya anak, bahkan mereka dibayar oleh pemerintah jika mereka mau punya anak. Nah, masalahnya para lansia ini karena jumlah mereka banyak dan mereka masih mau bekerja untuk membayar bil-bil mereka secara khusus untuk bil apartemen, bil rumah dan sebagainya, mereka melakukan sesuatu hal yang sangat bagi saya lucu tapi juga menggelikan. Kenapa Bapak Ibu? Mereka dengan sengaja melakukan tindakan kriminal. Kita tahu orang Jepang sedikit tingkat kriminal di sana. Tapi para lansia ini pada tahun-tahun terakhir ini dengan sengaja melakukan tindakan kriminal. Dengan cara apa? Mereka mencuri di toko-toko. Nah, selama ini di mana-mana kalau yang mencuri itu biasanya para remaja. Tapi di Jepang yang melakukannya adalah para lansia. Mereka melakukannya supaya mereka bisa membayar bil-bil mereka. Karena pekerjaan makin sedikit khususnya untuk para lansia. Mereka harus mencuri supaya apa? Mereka masuk penjara. Dengan masuk penjara, penjara untuk orang yang mencuri itu paling tidak 10 tahun atau lebih. Sehingga dengan masuk penjara, mereka bisa mendapatkan rumah gratis, makanan gratis, mereka tidak harus bayar bil ini itu dan sebagainya, paling tidak selama 10 tahun. Ada kisah yang orang tua ini mereka keluar sesudah 10 tahun dari penjara, mereka keluar, mereka mencuri lagi. Supaya mereka dimasukkan lagi ke dalam penjara. Bapak Ibu, kisah ini lucu. Tapi memang para lansia ini dengan sengaja memasukkan diri mereka ke dalam kejahatan, ke dalam pencobaan, ke dalam hal-hal yang merupakan kriminal untuk tujuan ekonomi. Dalam doa, lepaskanlah kami daripada yang jahat ini, kita harus mengenal kelemahan kita. Ini akan sangat menolong kita untuk menang dari pencobaan, untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat mengalahkan tipu muslihat iblis. Karena iblis sudah, dia sangat pandai, dia sudah hidup ribuan tahun sejak dunia ini diciptakan. Dia sudah tahu bagaimana cara yang aman, berhasil, efektif untuk menjatuhkan kita ke dalam pencobaan, ke dalam dosa. Karena sekali lagi, daging kita lemah, kita masih hidup dalam daging. Pencobaan kadang-kadang begitu kuat, sehingga kita membutuhkan anugerah Tuhan tiap-tiap hari. Karena itu kita perlu mengenal di mana kelemahan kita. Oh, saya lemah dalam hal seksual, saya lemah dalam hal uang, saya lemah dalam hal kekuasaan, saya lemah dalam hal kekhawatiran, saya lemah dalam hal ini. Ini itu, kita harus mengenal di mana kelemahan kita, sehingga itu menolong kita untuk bisa menang ketika iblis menawarkan pencobaan dalam hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 12 katakan, sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Bapak Ibu, jangan sombong, jangan merasa kuat, karena tidak ada seorang pun di antara kita, sehebat apapun, serohani apapun, yang kuat terhadap pencobaan, kalau dia tidak mengenal kelemahannya. Dan yang menarik, salah satu tanda kedewasaan rohani seseorang adalah dia mampu mengenal kelemahan dan kerentanan dia. Saya kasih contoh, kalau saya rasa, oh saya ini lemah dalam hal judi, saya gampang untuk jatuh dalam hal judi. Ya jangan ke tempat-tempat di mana sumber perjudian atau pusat perjudian, jangan ke Vegas, jangan ke Pecanga. Nah, kalau saya tahu saya lemah dalam hal uang, ya saya jangan memilih untuk misalnya menjadi bendahara gereja. Atau memegang uang yang banyak, kepercayaan orang yang ditaruh kepada saya dan sebagainya. Kalau saya tahu
saya gampang jatuh dalam minuman keras, drugs dan sebagainya. Saya tidak bergaul dengan orang-orang yang masih memakai hal-hal tersebut. Saya gampang lemah dalam hal pornografi. Jangan sembunyi memakai komputer kita, telepon kita dan sebagainya. Sehingga hal-hal ini menolong kita untuk ketika kita mengetahui kelemahan kita, kita akan berusaha untuk menghindari diri kita dari lubang-lubang tersebut. Yang ketiga, bagaimana kita melepaskan diri dari hal yang jahat? Yang bisa menolong kita adalah kita harus menyadari bahwa kita tidak sendiri. Kita tidak sedang berjuang sendiri. Bapak Ibu lihat, lepaskanlah apa? Kami. Kata kami di sini menyiratkan bahwa setan tidak sedang menyerang kita seorang diri. Tapi dia menyerang semua orang percaya lain di mana saja di seluruh dunia. 1 Petrus 5 ayat 89 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa apa? Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu, semua saudara kita di seluruh dunia, kita menanggung penderitaan yang sama. Kita diserang oleh iblis untuk dijatuhkan melalui kelemahan-kelemahan kita, melalui kedagingan kita. Karena itu salah satu cara yang efektif untuk melawan iblis adalah kita harus ingat bahwa kita tidak sendiri. Orang-orang lain dimanapun di seluruh dunia, orang Kristen lain di sekeliling kita, saudara-saudara seiman kita, keluarga kita semua diserang oleh kuasa kegelapan. Karena itu kita sebaiknya bergantung satu dengan yang lain. Tuhan menciptakan gereja, menciptakan persekutuan untuk kita bergantung satu dengan yang lain. Meminta nasihat satu dengan yang lain. Mendoakan satu dengan yang lain. Meminta pandangan satu dengan yang lain. Kalau seseorang sudah merasa kuat dan berdiri sendiri, merasa mampu menang, merasa mampu berdiri sendiri, dia akan gampang jatuh dalam kesombongan. Dan dia tidak akan tahan terhadap cara iblis untuk menjatuhkannya. Iblis akan dengan mudah menggerogoti dia dan membawa dia ke dalam jurang dosa. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat hidup sendiri sebagai orang Kristen dalam dunia ini. Jangan gengsi, jangan sombong, mintalah saudara kita yang lain untuk mendoakan kita, mintalah nasihat mereka yang lain supaya kita tidak gampang jatuh dalam kuasa kegelapan. Yang keempat, yang terakhir. Ketika kita berdoa, Tuhan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita harus punya komitmen penuh terhadap firman Tuhan. Satu kali saya pelayanan kuasa kegelapan ini sudah lama sekali. Ketika sedang berusaha untuk mengusir orang-orang anak-anak muda yang sedang dirasuk kuasa kegelapan, jumlah mereka banyak waktu itu karena lakukan pengusiran massal. Saya bawa seorang student, mahasiswa sekolah teologi. Sebelum berdoa, dia mau baca satu ayat. Dia lagi buka ayat Alkitabnya. Salah satu anak yang terakhir yang sedang kerasukan ini berkata, iblis dalam diri dia berkata, kamu mau cari ayat di mana? Kamu mau cari 1 Yohanes 4 ayat 4 ya? Mahasiswa itu kaget sekali Bapak Ibu. Karena memang ayat ini yang hendak dicarinya. Dia sendiri tidak menghafal ayat itu. Setan dalam diri anak perempuan itu katakan lagi, kamu mau cari kisah para rasul 16 ayat 18 ya? Dia kaget sekali lagi karena dia tahu ayatnya, tapi dia tidak menghafal di mana ayat itu, di mana kitabnya. Bapak Ibu, penting sekali untuk orang Kristen ini tidak saja membaca firman Tuhan, tapi menghafalkan ayatnya. Banyak orang Kristen jangankan membaca, jangankan menghafal, membaca pun tidak. Sehingga ini menjadi lubang bagi iblis untuk menjatuhkan kita dengan mudah. Karena kita tidak punya kekuatan firman Tuhan. Kita tidak menghafal firman Tuhan. Daud sendiri Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan yang luar biasa mengatakan, aku telah menyimpan firman-Mu di dalam hatiku. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, kata lain katakan firman-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Daud, Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, 3 kali Tuhan Yesus mengutip bagian firman Tuhan untuk mengusir iblis.
mematahkan senjata pencobaan yang dia tawarkan kepada Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus, apalagi kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya bekal firman Tuhan dalam hati kita, dalam otak kita, bagaimana kita bisa melawan kuasa kegelapan? Sehingga mulailah saat ini Bapak Ibu untuk menang terhadap kuasa kegelapan. Tidak saja membaca, tapi menghafalkannya. Sehingga itu ada dalam otak kita, ada dalam benak kita, ada dalam alam bawah sadar kita. Untuk bisa menang terhadap tiap-tiap serangan iblis. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang Judas Goat? Judas Goat atau kambing Yudas. Kambing Yudas ini adalah kambing yang memang dilatih khusus untuk hidup bersama-sama dengan para domba dengan satu tujuan. Tujuannya untuk menipu. Dia dinamakan kambing Yudas atau Judas Goat ini mengikuti nama Judas Iskariot, murid Tuhan Yesus yang berkhianat terhadap Tuhan Yesus. Kambing Goat ini dilatih untuk menyatu bersama dengan domba-domba dan menjadi pemimpin bagi mereka. Dan biasanya dia akan memimpin domba-domba ini, karena domba-domba itu sifatnya pengikut. Kambing Yudas ini akan membawa para domba itu masuk ke dalam truk atau masuk ke dalam kandang. Waktu mereka sudah masuk ke dalam kandang, mereka akan disembelih atau dibawa dalam truk. Mereka akan dibawa ke tempat pembantaian. Nah, ketika domba-domba ini sudah masuk ke dalam kandang atau ke dalam truk, maka Judas Goat ini atau kambing Yudas ini akan melompat keluar dari dalam truk atau dari dalam kandang untuk melepaskan diri. Tapi dia sudah menjerat lebih dahulu domba-domba yang akan disembelih ini. Nah, Bapak Ibu, cara Judas Goat ini atau kambing Goat ini, kambing Judas ini adalah cara yang sama dipakai iblis untuk menjerat kita. Dia punya berbagai kelicikan untuk memimpin kita masuk atau jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita tidak punya kekuatan firman Tuhan, kita tidak punya kekuatan doa, kita tidak punya kekuatan firman Tuhan, kita tidak punya saudara-saudara seiman yang mendukung kita di dalam doa atau dalam nasihat, gampang sekali kita akan jatuh dan masuk dalam tempat pembantaian iblis. Karena apa? Kita tidak punya kekuatan rohani. Sehingga naikkanlah doa ini tiap-tiap hari menjadi doa kita. Bapak Ibu bangun pagi, naikkanlah doa ini. Doa Bapa Kami ini. Bagian ini dengan menyadari bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh saudara seiman, kita butuh berdoa, kita butuh firman Tuhan untuk melepaskan kita dari segala hal yang jahat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba sungguh terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan ini, isi kebenaran yang ada di dalamnya. Tapi hamba berdoa supaya kebenaran ini yang sudah hamba bahas secara terbatas ini dapat menjawab tiap-tiap kebutuhan kami secara khusus. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, saya berdoa supaya firman Tuhan dan jalannya ibadah hari ini dapat memberkati Bapak Ibu semua. Dan kita akan masuk dalam doa penutup. Pengumuman bisa Bapak Ibu lihat dalam layar ini. Mari kita berdoa. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.